Assalamualaikum, hai mam. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang tampilannya cantik, rasanya enak banget. Mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan air rebusan. Kemudian kita tuangkan 200 gram sagu mutiara. Kita tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya. Kita aduk terlebih dahulu. Kemudian kita tutup dan kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, hasilnya seperti ini. Ini belum matang ya. Apinya boleh kita matikan. Lalu panci ini kita tutup kembali. Kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini akan kita rebus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit direbus, hasilnya seperti ini. Ini belum matang sempurna. Sagu mutiara ini akan kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, sagu mutiaranya sudah matang sempurna ya. Selanjutnya, ini akan kita angkat dan cuci bersih. Setelah dicuci bersih dan ditiriskan, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya akan kita cetak. Kita cetak menggunakan tin wall ukuran 200 mili yang bentuknya kotak seperti ini. Untuk cetakannya bebas ya, bisa disesuaikan dengan selera. Terlebih dahulu cetakannya kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket dan mudah untuk dikeluarkan. Kita tuangkan sagu mutiara ke dalam cetakan. Kita padatkan sagu mutiara di dalam cetakan seperti ini. Seperti ini sudah cukup, kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai kita tuangkan ke dalam cetakan, lalu kita diamkan selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya siapkan pan, tuangkan 150 gram gula aren, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, lalu tuangkan 150 ml air. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Setelah gulanya larut, bisa kita saring. Jika sudah mendidih, kita tambahkan 1/2 sendok teh tepung maizena yang kita tambah sedikit air. Lalu kita tuangkan larutan tepung maizena dan aduk cepat agar tidak ada yang menggumpal. Setelah mendidih rata seperti ini, bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat. Kemudian siapkan pan lalu tuangkan 300 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan 1/4 sendok teh garam. Kita nyalakan kompornya, kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Jika santannya sudah mendidih, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh tepung beras yang kita tambahkan sedikit air. Kita aduk rata, lalu kita tuangkan ke dalam pan, kita aduk cepat agar tidak menggumpal. Setelah mendidih rata, bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat. Jika gula dan santannya sudah dingin atau suhu ruang, selanjutnya akan kita kemas menggunakan plastik es lilin. Kita tuangkan secukupnya. Kemudian kita ikat kencang. Agar lebih rapi, sisa plastiknya kita gunting. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menuangkan santannya. Kita tuangkan secukupnya ke dalam plastik. Lalu plastiknya kita ikat kencang. Agar lebih rapi, sisa plastiknya kita gunting. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga selesai. Setelah kurang lebih 2 jam kita diamkan, selanjutnya ini akan kita cetak. Untuk mengemasnya, aku menggunakan mica brownies ukuran S.
Setelah kita cetak, lalu kita tambahkan santan dan gula aren yang telah kita bungkus tadi. Seperti ini tampilannya. Kita lakukan hingga selesai. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Nah, ini dia sago gula malakanya sudah siap disajikan. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget, super legit. Ini sangat cocok untuk jadi ide jualan, pasti laris manis. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe.